يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نهى تعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ينصرونهم ويستنصرون بهم ويصافونهم ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين بعضهم أولياء بعض أي هم يد واحدة على المسلمين لاتحادهم في الكفر والضلال. Jangan sekali-kali wahai orang-orang yang beriman engkau mengangkat orang-orang Yahud dan Nasoro sebagai pimpinan-pimpinanmu. Jangan kau angkat mereka sebagai kawan yang dekat kepadamu. Hubungan antara kita dengan mereka adalah sekedar hubungan antar manusia. Tetapi pendekatan yang sangat dilarang oleh Allah. Kemudian mengangkat mereka sebagai pimpinan dilarang oleh Allah. Mereka adalah teman mereka sendiri. Pemimpin mereka adalah pimpinan mereka sendiri, ya. Kalau fa'inna wa man yatawallahum minkum fa'innahu minhum. Tetapi barang siapa yang menganggap, mengangkat, mengajak mereka sebagai teman yang terdekat, artinya teman yang terdekat itu membuka semua rahasia kepada mereka, ya. Hidup bersama mereka berhari-hari. Tetapi kalau sekedar kita menghargai mereka sebagai sesama manusia, itu wajib kita hormati. Tetangga Nasoro atau tetangga Yahud, ya harap kita harus kita hormati, kita hargai sebagai tetangga. Lebih dari itu tidak diperkenankan. Membuka sesuatu kepada mereka sebagaimana kita membuka sesuatu kepada saudara kita seiman dan seagama dilarang oleh Allah SWT. Karena itu ada batasnya. Barang siapa, kata Allah, menjadikan mereka sebagai pimpinan, kemudian mengangkat mereka sebagai kawan yang terdekat, fa innahu minhum, berarti kalian seperti mereka. Dan perkalian, kata Allah, seperti golongan mereka, ya. Dilarang oleh Allah SWT, innallaha la yahdil qaumal zalimin, Allah sedikit pun tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang dengan jelas-jelas Allah melarang, ay la yahdihim ilal iman, yang jelas-jelas Allah melarang, tetapi mereka melaksanakan, berarti mereka memang mencari jalan, mau menjerumuskan diri mereka ke sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau ini turun untuk Rasulullah, ya, maka ini orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali. Sebab mereka ini mempunyai strategi. Mereka ini tidak diam, ya. Justru kita yang tidur sekarang. Mereka bekerja. Mereka bekerja mencari celah-celah yang bisa mereka masuk. Sekecil apapun mereka bisa masuk. Memecah belah umat Islam. Mengadu domba umat Islam. Merusak akidah umat Islam, merusak akhlak umat Islam. Ini setiap hari, setiap saat bergiliran ada tugas dari mereka yang mengatur strategi itu. Sedang kita apa? Kita bangga dengan apa? Kuantitas kita. Banyaknya umat Islam kita bangga. Banyaknya umat Islam kita bangga. Bangga sekali kita, wah banyak umat Islam, alhamdulillah. Tapi banyaknya umat Islam ini tidak disertai dengan kualitas. Kualitas yang baik sehingga wa minan nas man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitratun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusran mubin. Wa minan nas, kata Allah, man ya'budullaha ala harf. Ada orang-orang, sebagian orang-orang itu yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, yakin kepada Allah, di pinggiran. Pinggir, seperti jurang di pinggir. Kepleset sedikit bagaimana itu? Masuk, bleng. Karena apa?
Karena tidak ada kekuatan iman, karena tidak ada pendalaman agama, tidak ada pengertian tentang apa itu Islam, apa itu ajaran Islam, ya, bagaimana seharusnya seorang Muslim, tidak tahu. Kenalnya saya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, diajari sholat, saya sholat. Penting itu. Sudah. Kemudian apa yang dilakukan? Ya semua saya lakukan. Tidak tahu aturannya. Padahal paling penting itu akhlak, ya, budi pekerti itu sangat-sangat penting. Seorang yang tidak berbudi pekerti, tidak berakhlak, dia tidak beragama. Walaupun sholat dan lain, tidak punya akhlak. Hubungan kepada sesama tidak baik. Bicara tidak baik. Menunjukkan sikap yang tidak baik. Ini bukan ajaran Islam. Tapi bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW? Bagaimana akhlaknya dipuji oleh Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlakmu ini agung, Muhammad. Yang memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji. Kalau Allah memuji, berarti pasti benar dan pasti mulia seseorang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini wa minan nas man ya'budullaha 'ala harfin, di pinggir kata Allah. Fa in asabahu khairun nitma'anna bihi. Kalau mereka mendapatkan sesuatu angin baik, wah, tenang. Saya ini dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Tiap dagang maju. Beli ini jadi. Kesana begini. Sehat, enggak pernah sakit, Zen. Jadi semua itu urusannya kepada urusan apa? Kenikmatan yang sifatnya duniawi sementara. Kembalinya ke situ, dianggap kehidupan itu ya itu. Ya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dalika wal khusran. Tapi begitu diuji oleh Allah, sedikit ujian. Sakit, gagal, tidak berhasil panennya, tidak berhasil perdagangannya, inqalaba ala wajhihi, kembali kepada kekufuran. Jadi kafir orangnya. Allah mengatakan ini adalah sesuatu kerugian yang tidak ada taranya manusia yang demikian. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Orang yang semacam itu rugi dunia, rugi akhirat. Dunianya dia tidak bisa dapat, ya. Akhiratnya gagal, apalagi. Dan kehidupan yang penting itu kehidupan di mana sebenarnya? Akhirat. Kehidupan akhirat itu panjang, ya. Lebih panjang, sangat panjang, dan tidak ada putusnya dibanding kehidupan yang sementara, yaitu kehidupan duniawi, ya. Kalau duniawi kita biasa-biasa saja, ya. Kita tidak begitu berat dibanding penderitaan yang besar di akhirat. Penderitaan yang besar di akhirat itu berjalan mulai menutup mata terakhir di dunia sampai hari kebangkitan. Barzakh perjalanannya sampai hari kebangkitan. Hisab, selesai hisab, kalau dia menderita terus, siapa yang bisa menolong? Tidak ada bisa menolong. Tidak ada yang akan bisa menolong, siapapun tidak bisa menolong. Ya. Ini karena apa? Hasil dari perbuatan kita. Nah, karena itu, kita harus mendalami Islam secara baik. Kalau kita mengenali Islam secara baik, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu semuanya karena Allah. Kita akan berbuat semua karena Allah. Kita akan berjuang mempertahankan agama ini sampai akhir hayat kita. Dan terus-menerus berkesinambungan. Generasi ke generasi, generasi ke generasi, generasi ke generasi, sampai akhir zaman. Ya. Generasi ini baik, akan membuahkan generasi yang baik. Kemudian akan membuahkan lagi generasi yang baik. Begitu seterusnya. Ya. Tapi generasi ini rusak. Datang generasi yang akan datang, rusak lagi, lebih berat lagi rusaknya. Terus menerus rusak, rusak, rusak. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang-orang yang merusak. Yang merusak, yang tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita
sebagai seorang mukmin ya kita jangan berhenti. Perdalam Islam itu, apa itu Islam? Bagaimana sikap seorang muslim? Bagaimana seharusnya seorang muslim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana terhadap aturan Allah? Bagaimana terhadap perintah Allah? Jalankan dengan baik. Kemudian bagaimana hubungan antara manusia? Ya. Bagaimana kita berjuang untuk Islam? Bagaimana kita harus menjaga agama ini dengan baik sampai akhir hayat kita? Kalau kita sudah menaruh di dalam hati kita kecintaan kepada Allah, pasti kita akan mempertahankan ini sampai akhir hayat kita. Karena itu kita harus mencari bagaimana kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Caranya kita berjalan sesuai aturannya Allah. Kalau kita berjalan sesuai aturan Allah, Allah cinta kepada kita, semua jalan kita itu benar, pas semua. Sebab apa? Sebab yang mengatur kita semua Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah diatur oleh Allah, dicintai Allah, diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua akan berjalan baik. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya, ini dunia dapat, akhirat dapat. Kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Ini yang terpenting. Ya.